Update terbaru mengenai Galaskai Andrian terkini, tepatnya pada tanggal 17 Februari 2023. Galaskai nampak sangat bahagia dan ceria sekali. Ia di pagi hari bermain bersama dengan Oma Dewi Zuriati dan Opa Haji Faisal. Tak hanya itu, salah satu pengasuhnya yaitu Mbak Ida yang selalu mendampingi Galaskai bermain, bercanda dan bersenda gurau pun terlihat menemani Galaskai di depan teras yang sedang duduk-duduk menikmati sore hari. Galaskai pun nampak sangat menyayangi dan mengasihi pengasuhnya ini. Galaskai menciumi Mbak Ida dengan sepenuh hati. Ketika Mbak Ida ingin dicium oleh Galaskai, Galaskai pun menghampiri Mbak Ida untuk mencium Galaskai. Mereka bagaikan seorang ibu dan anak yang saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain. Hal ini pun tampak terlihat dari raut wajah Galaskai yang begitu sangat bahagia menikmati hari-hari kebersamaannya bersama dengan Mbak Ida dan Tete Siska. Walaupun kadangkala sang Oma Dewi Zuriati dan Opa Haji Faisal menemani Galaskai bermain, bercanda, bersenda gurau dan belajar. Berikut ini adalah video lengkapnya. Pagi-pagi minum susu, siang-siang minum susu, malam-malam minum susu, kerjanya minum susu, makan nasinya kapan? Lep sini. Oma mana? Maunya Oma, ini Oma nih, ini Oma nih, ini tuh Oma tuh. Salah. Drama banget. Gemes. Ayo cooking yuk. Kemana? Yuk. Kemana? Yuk guys. Kemana? Yuk. Tidak. Kemana? Ayo. Kiss dulu. Kalo lagi. Mana bunyinya? Oh iya. Ini apa? Api. Ini? Ambil. Ini? Ayam. Ini? Kuda. Ini? Ayam. Ini? Dede. Ini? Udang. Ini? Ini? Mau apa? Ganti. Kenapa diganti? Ada ini, ada ini. Ada apa? Ini ada apa? Ada apa? Ganti dah. Kenapa diganti? Rasa sukacita, kebahagiaan, keceriaan, dan kehangatan pun sangat terlihat pada diri Galaskai Andriansyah. Galaskai terlihat sangat bahagia dan sangat aktif, lincah, dan energik sekali bersama dengan keluarga besar Haji Faisal. Tak hanya itu, Galaskai juga dirawat, diasuh oleh para pengasuh yang selalu ada hadir untuk mendampingi Galaskai Andriansyah, yaitu Mbak Ida dan Tete Siska yang akan selalu banyak meluangkan waktunya untuk menemani Galaskai.